Salam sejahtera Malaysia, berita hari ini daripada On Viral. Pengeluaran wang KWSP RM10,000 secara sekali bayar melalui akaun 1 boleh diluluskan. Pengeluaran wang KWSP RM10K perlu diberikan kelulusan. Pemuda AMNO berharap pihak kerajaan dapat mempertimbangkan pengeluaran KWSP kepada rakyat yang masih mempunyai baki simpanan yang melebihi RM10,000 terutamanya golongan yang berpendapatan sederhana. M40 di mana ianya masih boleh diluluskan untuk semua rakyat Malaysia yang memerlukan. Ketua Pemuda AMNO Datuk Ashraf Wajdi Dusuki memberitahu yang kebenaran tersebut boleh menjadi pengeluaran ke WSP untuk kali yang terakhir untuk pemohon memandangkan ekonomi sudah dibuka dan pandemik makin beransur pulih untuk memasuki fasa endemik. Penuhilah permintaan lebih 56% rakyat yang masih mempunyai simpanan melebihi RM10K terutamanya dalam golongan M40 ke atas untuk mereka memulakan kehidupan baru pasca pandemik dengan pelbagai komitmen tertunggak yang perlu dilangsaikan. Ketua Pegawai Strategi KWSP Nurisha Muhsin pula mendedahkan sebanyak 46% daripada ahli KWSP yaitu seramai 5.9 juta pencarum memiliki baki simpanan kurang daripada RM10.000 setakat 30 September. Langkah melakukan semakan baki KWSP terkini, sila rujuk langkah ini untuk melakukan semakan baki KWSP terkini Anda. Sila log masuk ke account i-account KWSP, klik di sini, sila pergi ke menu account, tekan pada penyata tahun semasa ataupun tahun sebelumnya, dan sila tekan view details. Yang terakhir, maklumat akan dipaparkan. Berita hari ini pengeluaran uang KWSP RM10K secara one-off melalui account satu boleh diluluskan. Sekian info pagi ini. Terima kasih Malaysia karena menonton.